이게 많아 무가냐? 무가 사야 이게 많아. 무가 무가 리틀? 어. 무가 리틀 반. 무가씨? 나마사야 준셉. 아, 슬로우 빵이. 어, hello guys. 아, 내가 바로 방은 그랑 스케터를 좀 물어봐야 좀 스블라스티가 볼로. Jadi hari ini kayak cuma vlog dari Junship yang bukan review makanan. Emang makan juga tapi bukan review-review gitu banget ya. Nanti saya tunjukin ada sejenis makanan Korea itu sup darah sapi. Jadi hari ini saya pengen doyan sup darah sapi. Kita langsung mandi dulu, habis itu saya mau potong rambut. Jadi kalian penasaran-penasaran gitu, potong orang biasa orang Korea potong rambut di mana gitu ya. Jadi kita langsung siap. Anyway, hari ini saya tidur di rumah di Senayan, rumah di Senayan. Yang kemarinnya M-Town ya, tapi ini rumah Senayan. Jadi di sini saya biasa suka camping kan. Jadi barang-barangan campingnya ada di sini ya. Terus ini kamar istri. Kamar istri maksudnya kita bukan berantem karena kita patternnya beda. Kalau dia pulang pagi-pagi banget karena dia orang interior. Terus sayanya bangun tidur telat kan, jadi kita yang hari biasanya bisa biar nggak ganggu tidur orang gitu. Anyway, ayo cepat pulang mandi dulu ya. Tunggu. Oke, gojeknya udah nyampe, jadi saya otw naik gojek. Soalnya hari ini ganjil genap. Jadi beberapa orang selalu tanya Junsep, kalau Jakarta tinggal di mana? Jadi saya tinggal di sini. Makasih ya Pak. Iya. Ah, sini jalannya sini tapi nggak ada jalan. Gimana bisa lewat enggak? Ah, jalan pintu sana aja. Jadi udah dekat di sini, alamatnya dekat Wijaya Center, dekat Wijaya Center. Restoran namanya Daegamjip, Daegamjip gitu ya. Jadi saya suka sup darah sapi. Jadi sup darah sapi itu biasa terkenal di Korea juga, tapi di sini sup darahnya dari Korea. Nah, restonya situ. Ini namanya Daegamjip Korean Resto. Jadi di sini biasanya jual yang kayak masakan kacang, dari kacang tahu gitu ya. Oke, nah jadi udah nyampe di sini, resto namanya Daegamjip. Saya biasanya selalu makan di sini ya. Jadi saya pesan dulu ya, soalnya lapar banget. Minta yang biasa aja saya. Sonji, terus telur mata sapi dan bubuk cabe dan daun bawang, bawang putih cincang gitu. Sama airnya es batu gitu. Jadi biasa saya selalu pesan gitu. Jadi karyawan-karyawannya selalu tahu ya. Mungkin kalian penasaran sup darah itu apa? Itu sup darah sapi, isinya bermacam sayur dan darah sapi. Terus darah sapinya, cara masaknya kayak gini ya. Darah sapi masukkan kayak sejenis kayak cuka dulu. Kalau darahnya udah kayak agak sedikit kayak jelly pudding gitu, rebus di air panas sekali. Darahnya nanti agak sedikit keras ya. Terus ada beberapa bolong-bolong gitu juga. Jadi masak itu sama sup sama sayur gitu ya. Kurang paham kan? Oke, kita coba lihat menu lauk-lauk juga ya. Ini sebenarnya kalau les Korea biasa tahu kan yang gratis ocha. Terus ada yang ini ya. Ada yang biasa lauk-lauk juga gratis kan. Jadi ini kayak odeng, otak-otak. Terus ini donggerangteng. Ini kayak perkedel daging gitu. Kimchi biasa, sawi putih, kentang, dan kimchi, sejenis kimchi. Ini kayak sejenis kayak kangkung. Terus ini tahu ya. Jadi ini semuanya udah termasuk semua. Air juga bisa lipil-lipil gitu. Ini namanya sup darah sapi. Di sini isinya ada sayur juga. Ini nama itu ya. Darah sapi.
Jadi kalau darah sapi udah matangnya kayak gini. Kalau potong di tengahnya, tadi ada beberapa bolong-bolong juga kan. Terus ini telur mata sapi tadi saya pesan. Terus saya kasih tahu cara bikin yang bumbu ya. Jadi di sini ada bubuk cabai, daun bawang, bawang putih kan. Terus di sini tuang minyak goreng sedikit, sama kuah sedikit. Terus yang kayak bawang putih sama daun bawang cincangnya aduk kayak gini, aduk-aduk gini. Terus langsung tuang semua. Terus kalau suka pedas bisa masuk cabai rawit potong. Dan langsung makan gitu ya. Terus cara makannya bisa juga nggak apa-apa kayak biasa sup, tapi biasa kuk bab itu namanya kuk campur bab. Jadi nasi campur sup gitu ya. Tapi sebelum campur, ini telur mata sapi taruh atas nasi segini ya. Jangan terlalu banyak. Taruh atas nasi segini. Terus bungkus. Dan atas kasih kuah dikit. Atasnya kasih kuahnya dikit ya. Terus langsung makan. Ini nanti kalau di rumah harus coba ya. Rasa kombinasinya bagus banget. Lembut, gurih, ada yang kriuk tadi di telur di bagian putih, terus telur kuningnya itu kayak gurih gitu ya. Ini namanya sonji. Sonji itu darah sapi. Sapi darah, darah sapi. Orang-orang tanya pasti penasarannya, oh chef itu ada bau amis enggak? Jujur enggak? Nanti kalian harus coba ya. Nasi sama kimchi biasa ini kombinasinya. Kukpap itu artinya campur ya. Jadi campur. Masih panas, tapi harus waktu panas makan. Uamnya keluar, kelihatan kan? Terus makan kimchi kuryu. Terus ini namanya kaktugi. Kaktugi. Kaktugi itu kimchi lobak kriuk. Coba. Atas nasi ini. Waduh. Udah habisin semua. Ini tinggal kuah-kuah doang. Jujur ini sekarang panas banget. Badannya panas banget karena kuahnya panas terus pedas gitu, keringatan semua. Nah jadi saya sudah kenyang, gak makan kan, jadi mau potong rambut di salon Korea. Salon Korea gak jauh sama dari sini, di Dharma Wangsa juga, terus ada di beberapa banyak cabang juga ya. Jadi kita langsung potong. Ayo. Udah bayar harganya sekitar 140 ya, 140. Kalian pikir agak mahal juga, tapi di sini gratis ocha juga, terus gratis lauk pauk juga gitu. Jadi anyway, ini bukan hari ini bukan review food gitu, ini cuma vlog saya cuma. Saya mau ke potong rambut ke Dharma Wangsa Square, tapi jalan kaki aja. Ayo. Oke, udah nyampe. Tadi saya jalan kaki ya, jalan kaki doang. Sebenarnya di sini ada banyak salonnya, banyak klinik juga. Biasa orang Koreanya selalu datang di sini. Salon namanya Lion. Ada banyak cabang juga. Oke,
kalian pikir di sini masih pendek, tapi menurut saya nggak suka yang di sini yang kayak berantakan ini ya. Samping sini sama sono doang. Jadi ayo. Ini sudah potong rambut, terus apa yang ini nama apa, cuci rambut? Sampo cuci rambutnya. Buka nggak apa-apa. Kalau orang biasa yang kalau YouTube biasa kalau vlognya bukannya cantik-cantik semua kan, tapi saya ini gitu rupanya. Gimana mukanya? Muka saya gimana? Muka Mister? Oh. Muka Mister ganteng. Enggak sih. Sudah potong rambut tapi belum bersih-bersih, belum dry. Jadi sekarang emang muka saya jelek. Saya juga setuju. Tapi coba lihatnya nanti hasilnya gimana. Jadi di sini sampingnya coba lihat lebih bersih kan. Sebenarnya orang punya salon juga sering tanya ke saya, kenapa datang seminggu sekali? Karena saya nggak sabar di samping pojoknya panjang ya. Soalnya saya pakai kacamata kan. Kalau pakai kacamata selalu nyangkut di samping juga. Kalau di dapur lebih panas juga. Beberapa orang pikir lu orang boros, orang nggak hemat gitu. Tapi ya apa boleh buat. Katanya di sini udah ada cabang di Kelapa Gading, terus Dharma Wangsa Sekia, terus di Serpong juga. Sebenarnya Serpong juga, tapi kalau di Serpong saya nggak bisa ke sana itu gara-gara waktu itu jam kerja kan, masih jam kerja. Terus katanya bulan depan buka di Lotte Avenue juga ya, Lotte Avenue juga. Ya sebenarnya ini bukan endorse, cuma yang kasih tahu doang. Sebenarnya di mall-mall ada banyak salon Jepang juga ya, yang kayak misalnya mungkin kalian udah tahu nggak One Piece, namanya One Piece, toko namanya One Piece gitu. Jadi habis itu saya mau ke naik ketemu Mr. Gang Bunter ya, soalnya kantor dia di cabangnya di atas juga. Nah jadi udah selesai ya, jadi coba lihat lampu aja, jangan lihat muka saya. Mukanya emang ada masalah dari orang tua. Ah, lebih bersih ya. Ah, terus tadi bersih alis juga. Oke. Jadi ayo ketemu Mister Gang. Kok di sini ketemu teman juga. Dia juga dulu YouTuber channel lama apa? Kasih tahu. Jadi udah selesai potong rambut. Taran. Sebenarnya saya suka, tapi pendapat kalian gimana? Emang di sini agak terlalu potong. Soalnya ini 2 hari lalu, nanti panjangin lagi ya. Jadi saya minta tolong potong kayak pendek banget gitu. Oh, tadi maunya ketemu Mr. Gang, tapi mau kopi sama yang tadi, teman yang tadi ya. Soalnya ketemu mendadak, jadi saya dibawa pesan kopi dulu. Oke, tadi teman sama udah minum kopi, terus mau balik rumah ya. Jadi terima kasih nonton hari ini juga. Next episode mungkin saya review di warung-warung. Jadi tolong.